Doxing, salah satu kegiatan yang cuma dilakuin sama orang tolol, delusional, pengangguran, idiot, dan gak punya kehidupan sosial. Apa itu doxing? Doxing itu merupakan sebuah kegiatan menyebarkan informasi pribadi ke publik tanpa izin. Udah banyak banget gitu kasus doxing ini di Indonesia. Yang paling baru kemarin ada orang yang ngedoxing suatu VTuber dan mengakibatkan si VTuber ini berhenti gitu. Kan kasiannya hidup orang hancur gara-gara ini satu biji peler berotak dongo. Tapi jujur gue bingung, kenapa sih ini orang yang hobi doxing ini punya masalah hidup apa gitu? Kayaknya emang butuh perhatian lebih gitu ya orangnya. Iya, dari siapa? Dari malaikat maut. Maksud gue biar apa gitu? Gak bisa kah cari kegiatan lain yang lebih bermanfaat? Doxing manfaatnya apa? Anjir, biar keren. Pala bapak kau keren, gak ada keren-keren yang ada kelihatan tolol. Dipakai buat bidang pekerjaan gak bisa. Lu kebayang gak sih waktu lu mau daftar kerja di perusahaan terus ditanya pencapaian kamu apa? Oh ya, saya pernah doxing orang gitu. Itu langsung ditempeleng lu anjing. Jadi pesan terakhir gue buat orang yang suka ngedoxing ya, cut some fucking grass bro. Cari kehidupan sosial gitu, sentuh rumput anjing. Kasihan mah bapak lu ngerawat beban yang skillnya di dunia ini cuma bisa doxing orang dan gak ada manfaatnya gitu, tolol.